Hi girls. Kok rumit sekali ya, Dir? Apanya? Can you help me? Kok makanan juga? Yeah. Kupikir Anda sudah kita adalah orang-orang yang pemakan segalanya. Nanti lewatnya ke sana. Vlognya nanti aja, cuy. Iya, mau jalan enggak? Taruhnya aja, Mbak. Agak. Kenyang. Aduh. Udah. Macam. Iyalah. Hai. Hai. Nah, aku main diandian, Mbak. Lari-larian gitu, Mbak. Hai. Mbak, foto dong. Nih, kita lagi di ijen. Sekarang lagi di pau tudingnya. Sini banyak kabut. Wah. Situ rame padahal tuh banyak yang camping juga. Perjalanan berapa jam dari Banyuwangi Kota ke sini, Dir? 1 jam setengah ya, Dir. 1 jam setengah. Setengah kita. 4 berangkat. Setengah 4 kurang 10 menit berangkat. Nyampe sini jam 5 kurang 10 menit. Ya. Tanjakannya sih nggak begitu menyeramkan sih ya, hampir-hampir sama kayak Rembangan nggak sih? Tapi tadi itu gasnya capek nggak sih tanganmu? Gas aku iya, gini terus udah full tapi nggak ini. Jangan kan aku yang nggak ngelakuin, yang ngelihat aja tuh capek. Langsung membeku, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tadi jalannya dikabut juga, kabut iya. Berkabut banget. Emang sekarang suhunya Banyuwangi emang dingin sih, jadi ya kabutnya Mbak, semakin tisu di kertasku, Mbak. Ini Mbak. Ada. Apa ini seperti? Ini ya. Mbak bagus. Ah. Bagus ini, Mas. Busanya mana? Warnanya natural. Ini mana, cuy? Pantes kok. Ya pantes lah. Kalau enggak pantes. Iya. Enggak usah ditutup ya. Senyum dulu. Jadi kamu pilih yang itu, aku yang pink gitu. Jadi pink foam. Gitu. Guide-nya kita ini nih. Iya, guide. Kayak ini jaham tori. Kotori. Hatori. Pemasangan
pemasangan atribut secara lengkap agar menghindari kekurangan. Kebalik cuy, balik. Sumpah, anget tau mbak. Mbak gak mau nyoba tau mbak. Dia tuh udah kebal. Anget tuh mbak, tadi seliwer-seliwer jenengnya kuping mbak. Kalau mata ngopi yang paling enak di warungnya Mbak Oh yang hijau-biru itu. Ini bapak promosi deh. Iya kan saya dulu itu kerja di mall, itu bagian ceramah. Itu gantian dorong. Gantian dorong. Jangan lupa air minum lagi ya. Iya. Siap. Cukup cuma gini-gini. Ada jam keman ya, Deo? Ini tidak mengurangi kecantikanku. Enggak. Kangen ini. Siapa makan? Kangen yang depannya. Yang depannya. Nanti kalau saya makan enggak bisa tidur nanti. Ibu, konten, tapi konten ini. Iya. Ah, sampai telinganya. Ini sama orang bertiga. Iya. Mana lipstiknya? Orang berang berempat. Mana lipstiknya? Oh, pakai lipstik saya, Pak. Iya, ada kok. Kok enggak anu ya? Enggak apa-apa, rasa. Saya kurang. Ya, rasanya saya sukinya enggak anu ya. Tinda. Kamu kayak bayi. Baby aku ya. Kayak lagi ngantri dua bayi itu nggak sini. Kalau mas itu asapnya ke situ cuy, tapi anginnya ke sana. I think this is the best place. Anginnya anget tapi kan nggak banyak api yang sini nanti. Hah? Tidak banyak sini. Ya kita akan berbincang-bincang dengan bapaknya. Ya kita akan bertanya-tanya. Tapi mereka sedang madiang. Nah, aku enggak pakai sepatu, enggak panas. Enggak panas. Udah, Bapak. Bisa minta, Mbak. Jadi kan pas sedang bisa request itu, ya. Ya Eyo. Mereka punya atribut baru, cuy. Apa? Ini. Pokoknya udah tadi ya di. Oh iya, Ding. Jadi hari ini saat ini kita sedang membuat mie di dalam tenda dengan cara-cara minimalis. Pakai nasi lah, pakai nasi. Di sini banyak orang-orang Maduris. Itu yang lagi buat api, tetangga sebelah, tuh ya. Tuh, itu yang rame-rame. Today I don't feel like doing anything. Kalian kayak orang itu lihat di tretes. Villa. Ah. Pedes, Wak. Kita sebenarnya rasanya sama, cuma Dinda aja yang beda bakso. Mana, Mbak? Rasanya, Mbak? Mungkin ini. Oke. Mbak Villa. Hey girl. Cantik. Sekarang udah 2:30. Kita mau mulai pendakian. Annyeong. Kita lagi ngantri sekarang buat tiket ke atas. Tiket. Pendakian sekarang 25. Wajib pakai online, guys. Tiket amat sih. Bangun. Ya, Adam. Pasti baru bangun. Ibu ya.
Mbak, sini. Ini panggil ibu, guys. Sampai tak panggil ibu tadi ya? Halo, Pak. Malam. Ya, karena panggil bapak. Ya, ya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Wah, adik. Senter depan dong. Bos, kayak gini kan senternya. Ya, senter dirimu sendiri dong. Senter dirimu sendiri. Gak kelihatan loh. Blur loh, Lek. Coba-coba. Polosinya. Ya, blur. Enggak deh, enggak blur. Ini upaya untuk menghangatkan diri ya, bergerak-gerak. Kok kacamataku berembun ya? Aku dong, senter deh. Ngantri. Hai. Hai. Bertiga, triple D. Hai. Hati-hati. Jangan. Ayo. Hai guys. Hai. Ini sekarang di depan kita tuh pemandangannya tuh sumpah bagus banget, tapi nggak kelihatan ya. Soalnya gelap. Jadi kayak kita kayak di atas awan gitu. Ada pemandangan gunung. Dikit lagi kita nyampe. Sekarang jam berapa, guys? Jam berapa? Aku ada jam. Jam berapa, Dek? Doet nih. Jam 5. Pas jam 5 pas kita. Kita tadi berangkatnya jam berapa, Dek? Jam 04. 04. 04 berarti 1 jam setengah. 1 jam setengah dan kita belum nyampe Venice. Cuma 2 jam kan ke atas. Lebih setengah jam lagi. Setengah jam lagi lah ya. Oke. Semangat. Semangat. Yuk, jalan lagi. Apa? Iya. Ini dek kata dek. Eh dek. Di sini. Wah. Iya. Kelihatan. Kamu backlight ya, tolol. Kita udah mencoba belerang. Padahal para penambang mulai jam 6. Hei semuanya. Akhirnya. Wah, lihat. Apa? Annyeonghaseyo. Nanti itu slow mo. Jadi sorotan pula. Jadi sorotan, Bung. Dari datangnya kita hingga kita mulai. Woi. Jalan perbatuan.
kita semakin dekat dengan belerang. Kalian ngerti apa sih? Gak ada. Kalau lewat belakang kan bisa berhenti. Woi, tengok aku lah. Masuk belerang. Puncaknya itu di atas, kelihatan kan? Di kamera nggak kelihatan. Aduh, kayak busanya sabunku, Mbak. Ya, Mbak. Sabunku kan busanya gitu. Di zoom atau nggak zoom? Wow. Cynthia. Cantik. Menyeimbangkan nafas. Bentar lagi sampai ya. Bentar lagi sampai. Semangat. Gak ada yang punya. Kita dorong ya. Astagfirullah, jatuh. Jadi ini puncaknya Ijen. Tuh, kayak ada pondok-pondok gitu. Tuh. Itu yang kabut untuk melihat view kawah. Dinda, ini punya kamu. Astagfirullahaladzim. Kok kesinja terus sih? Ikutan terus sih. Tuh, jadi ini belerang tuh. Ini belerang. Ya. Ini kita udah di kawah, tapi kawahnya nggak kelihatan karena ada kabut. Dan tuh si kecil batuk dari tadi. Karena kabut. Orang kedua. Jam 6 saya harus bangun. Selamat pagi, Pak. Ini kawasan kawah Pasang Ijen. Itu kawahnya kelihatan udah mulai tuh ya. Itu tuh ya udah ketemu kabut lagi. Coba zoom ya. Ini lagi strukturnya bagus. Tutupan kabut, Pak. Tuh asapnya keluar ya kayak jin ya. Ya, Dek. Kayak om jin. Ini tuh strukturnya lo bagus ini. Kayak padang pasir tapi batu. Terus yang ditambangin sama orang-orang itu mana bibirnya? Bawah itu, di bawah itu. Jalur mau ke bibir kawah. Gumpalan-gumpalan kapas. Maunya gimana biar bagus sesuai. Nah, sekarang kita mau pulang. Kabutnya, awannya udah mulai berkurang. Banyuwanginya bisa kelihatan jelas tuh. Bukit Teletubbiesnya mulai terlihat karena kabutnya sudah hilang. Pulang.
Adek. Tuh itu pemandangan kalau kabutnya hilang kayak gitu. Ya berzoom pelan-pelan. Run. Bocah. Ayo, udah sampai. Udah. Tadi kamu dengar suara hewan enggak, Dek? Lari. Tuh. Suara apa ya tadi? Aku pasrah. Tadi kayak suara hewan tuh, Dek. Iya. Oke. Simulasi jadi ibu rumah tangga. Ibu-ibu lagi mau makan. Lah anaknya megangin sendok sama garpu nunggu mateng. Makan, katanya ibu lagi masak. Iya. Ibu-ibu lagi masak. Nah, anaknya megangin garpu sama sendok nunggu mateng. Jadi kita mau masak menu apa nih? Menu babi. Kapoon. Jadi ini babi ya. Jadi sosis babi. Ini sosis babi. Sosis babi. Apple. This is apple. Apel. Ini mau pisang nih. Tisunya adalah panda. Jadi kita memang memanfaatkan keanekaragaman hayati. Pret. Ya seperti itulah. Ijen. Selaminya enak tuh. Wow, mukbang. Mukbang satu lagi. Gir. Wow. Kasiannya sama telur. Gimana? Loh, ini diambil lah dasar. Apa yang kalian perebutkan? Ini sosis. Satu. Ini sosis babi ya. Sosis babi. Nah. Makannya antar gini, guys. Wow. Nih, siapa nih? Tiga nih. Aku ini aja. Nih. Ini ya. Aku ini yang gini. Hei. Set. Bentar. Gimana kasih tutorial lagi? Aku yang ini aja deh, Mbak. Gitu. Oke. Okay. Usaran. Jadi itu dulu. Banyak kok. Terus mana? Itu. Yang kecil itu udah. Buat biar ada minyak biar enggak jatuh-jatuh tumpah gitu loh. Kemana Yan? Itu Yan. Apa? Itu. Yang ini gini loh, Mbak. Aduh, panas sih. Ini, Mbak. Nah, sepertinya alarmku berbunyi. Apa
Corona sendiri kan. Aku terus gini, terus ada sastra. Jadi enggak spesifik matematika bahasa Inggris. Jadi siapapun gabung di situ kan banyak kan volunteer mahasiswa. Tapi aku enggak bisa. Aku lek non akademis enggak bisa, Mbak. Aku bisanya akademis. Lah dari situ kan kamu kan suka yang murni-murni nyampur-nyampurin kayak gitu-gitu. Semuanya itu apa kayak